jangan membuat kesan bahwa kita itu selalu baik. Ketika orang mendekat kepada kita, sehari dua hari enak, masih nyaman. Tapi setelah tiga hari menjadi tidak nyaman karena ketahuan ketidakbaikan. Jadi kita sudah pengalaman nulis yang baik-baik tentang kita. Antum masih ingat, bukan di negeri dongeng itu kalau dibaca orang awam, BKS bagus semua, pejabat publiknya sederhana sekali, kesana kemari naik angkot, nggak punya rumah, yang baik-baik semua. Iya, orang melihat terlanjur seperti itu. Kemudian ketika melihat di antara kita yang tidak seperti itu, loh, itu antara tulisan sama kenyataan. Oleh karena itu, wabillah, wajarlah dalam jadi wajarlah dalam menulis, ya, dalam mencitrakan teman-teman kita ini. Kita ini kalau dicitrakan terlalu baik juga beban. Kita ini kalau dicitrakan terlalu baik juga bebannya wajar, alami dan apa adanya. Itu yang apa selalu saya sampaikan ke teman-teman humas, sehingga teman-teman di DPP itu gak selalu beban, ya, selalu beban. Kita ewap, wow, cepul, biasa saja. Kalau BKS itu sehari satu jus, tiap malam yang benar. Kalau seminggu bisa, setahun orang bisa. Kalau pas seminggu kan bisa ya soalnya. Tapi kan kalau seminggu kan ya kadang ini, kadang tidak. Jadi kita wajar. Dan itu butuh perjalanan yang panjang, butuh waktu panjang orang untuk mengenal kita. Fakulit malu, fasyarullah, mamalakum, warasuluhu, wal mukmin. Dan kita bekerja, Allah lah nanti yang akan memperlihatkan siapa kita di hadapan manusia, di hadapan masyarakat pada umum.